selamat datang di channel YouTube-nya narutogroup.com. Nah, sekarang dengan saya Eki dari Samsung yang penempatannya di Nami Smartphone Simput Center, Bandar Lampung ya. Nah, kalau kita hari ini bakalan unboxing handphone Samsung yang banyak banget yang cari, banyak banget yang minat. Samsung Galaxy A51 yang ini nih. Tapi sebelum kita unboxing Samsung Galaxy A51 nya, kamu bisa kunjungin website Naruto Group yang ada di bawah ini ya. Langsung cari aja narutogroup.com. Kamu bisa pilih semua handphone di sana, termasuk Samsung Galaxy A51 nya. Langsung kita buka aja ya, Samsung Galaxy A51 ya. Hai hai, ini dia Samsung Galaxy A51 yang bakal kita unboxing hari ini. Untuk varian warna yang bakal kita buka hari ini yang warna black, cuma ada satu pilihan RAM sih, ini RAM 6 internal memory 128 GB. Seperti biasa ya, ada ya gambar Samsungnya. Dari kanan sini ya, layarnya Infinity O Display. Yang terbarunya nih, sudah kuat kamera, ada 4 kameranya nih. Pada sampingnya biasa lah ya, ada tulisan Samsung Galaxy A51 nya dari sini, segel, masih segel. Emailnya jangan boleh dilihatin. Langsung kita buka aja nih ya, Samsung Galaxy A51 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta-da! By May, kita singkirin dulu. Tempat kelengkapannya ya, ini handphonenya. Langsung kita buka aja. Desainnya Samsung kalau untuk dari desain nggak pernah ngecewain sih kalau menurut saya. Ini variannya Prism Cast Black. Kelihatan dia di awal nih, dari kotaknya aja udah jelas banget tadi. Kameranya 4 bentuknya kotak. Nanti kita tes juga untuk di kameranya. Kita lihat kelengkapan yang lainnya sambil nunggu yang ini. Dapat charger dan juga nih fast charging 15 watt. Standar lain-lain kabelnya udah standarnya sekarang udah pakai Type-C semua di Samsung. Dan dapet headset. Sambil setting-setting ini ya dulu sampai selesai, nanti lanjut lagi ya. Nah, ini dia tampilan awal dari Samsung Galaxy A51. Dia servernya keren banget sih. Ya. Oke, ini tampilan depannya. Jadi kita lihat nih, sudah Infinity O, pencet. Sudah Infinity O Display. Ini termasuk keren banget sih. Untuk di handphone harga 4 jutaan udah bisa dapetin fitur atau spesifikasi yang layar kameranya di dalam layar. Kalau misalnya kita bisa ingat ke belakang, cuma A10 atau S10 aja yang dapet kamera jadi layar kayak gini. Tapi sekarang udah bisa didapetin di harga 4 jutaan aja. Ini termasuk keren banget. Kita dari segi belakangnya, kita lihat lebih detail lagi ya. Ini ada 4 kameranya. Nah, lebih jelas. 4 kameranya ini, megapiksel juga beda-beda. Untuk yang utamanya itu 48 megapiksel plus 5.
plus 5 lagi, plus 12 megapiksel. Untuk fungsi-fungsinya juga beda-beda, nanti kita cobain semua nih. Yang 48 megapiksel itu dia untuk kamera utamanya, 5 megapikselnya itu untuk depth sensor, yang satunya lagi itu buat makro yang terbarunya, dan untuk yang 12 megapikselnya itu untuk ultra wide kamera. Oh iya, tadi lupa jelasin. Untuk di layarnya ini 6,5 inch Infinity O display yang pasti sudah super AMOLED Samsung gitu. Gak mungkin di harga 4 jutaan gak dapetin layar super AMOLED yang fungsinya juga bisa ngehemat baterai lebih banyak. Pas kita tadi udah ngomongin kameranya, terus kalau misalkan untuk baterainya 4000 mAh udah fast charging dengan charger yang tadi 15 watt, cukup butuh waktu cuma sekitaran 1,5 jam, itu pengecasan dari 0% sampai 100% ya. Yang pastinya sudah USB tipe C dan sudah support dengan NFC. Kita cobain dulu aja kali ya kamera dari Samsung Galaxy A51 ya. Pertama kita cobain kamera utamanya yang 48 megapiksel. Nanti bisa dilihat, kita kasih lihat fotonya, hasil fotonya. Oke. Jadi kamera utamanya, nah kita coba ultra wide kameranya ya. Nah. Kita cobain lagi nih yang terbaru dari Samsung A51. Kamera makronya. Karena ini Nami smartphone, kita pakai karakter Nami. Oke. Termasuk keren banget sih ini kamera dari Samsung Galaxy A51 yang makronya ya, yang baru. Detail banget hasilnya. Nanti bisa dikasih lihat lagi nih foto detailnya di dalam video. Untuk dari segi baterai tadi sudah 4000 mAh. Super, sudah fast charging. Cepet banget sih pengecasannya. Itu dari Samsung Galaxy A51. Segitu aja video unboxing Samsung Galaxy A51 nya. Nanti bakal ketemu di video selanjutnya, video review penggunaan Samsung Galaxy A51 nya. Tunggu ya video selanjutnya. Oke, segitu aja video unboxing Samsung Galaxy A51 kita kali ini. Dan saya mau ngingetin lagi nih, untuk kunjungin website kita www.narutogroup.com. Belanja praktis, modern, dan menarik cuma di narutogroup.com. Ketemu di video selanjutnya ya. Terima kasih.